Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Furusato Izakaya. Terima kasih banyak. Ada? Nyanyi lagi? Wah, fee-nya tambah lagi lah. Fee-nya tambah lagi satu lagi. Terima kasih banyak Furusato Izakaya dan terima kasih banyak staff-staff yang hari ini. Terima kasih sampai terima kasih untuk pianis Nathan. Dan samping Iris, terima kasih banyak. Dan staff-staff yang dari Furusato Izakaya, terima kasih banyak. Pakai face shield, pakai masker. Semoga sukses ya, Furusato Izakaya tahun ini lebih sukses lagi. そして、今日来てくださった日本人の方もね、皆さん、ありがとうございます。大変な時にいる私たちですけれども、なんとか手を取り合って2021年、お互いいい年にしていきましょう。はい、と。 Dan inilah lagu terakhir dari saya, berjudul Terima Kasih. Dan ini mungkin kosakata kata yang sangat penting untuk tahun 2021. Karena kalau untuk menghadapi tahun yang susah ini, kita harus
bekerja sama bergerak dengan tangan dan di situ harus ada kata terima kasihnya selalu. Oke? Sampai kembali, terima kasih. Terima kasih buat Arina, terima kasih buat Yonathan, terima kasih buat Terima dan